Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala ali wa mawalah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam untuk Rasulullah beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaAllah kita semua hingga yaumil qiyamah. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Islam merupakan agama wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan berlaku hingga hari kiamat nanti. Meskipun Islam berlaku hingga hari kiamat dan Rasul SAW sudah wafat, tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengutus Nabi setelah Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir atau penutup daripada Nabi. Firman Allah, Ma kana Muhammadun aba ahadim mirijalikum, walakin Rasulullah wa khataban Nabi, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengutus lagi nabi dan rasul, sementara ajaran yang dibawanya harus berlaku sampai hari kiamat, ini berarti tugas Rasul harus dilanjutkan oleh para pengikutnya. Maka tugas yang diemban oleh Rasulullah juga harus menjadi tugas kita dalam hidup ini. Oleh karena itu, setiap kita harus tahu apa saja tugas yang diemban oleh Rasulullah. Di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira.